Ya oke, okay. Selamat sore. Kesempatan pada sore hari ini kita review Black Sapote Giant buah sawo hitam. Ini kondisi berbuah yang di planter bag kecil aja sudah bisa berbuah bagus. Planter bag 50 liter berbuah. Dan ini ada bibitnya, bibit superan ukuran 1 meter lebih ya. Ini hasil okulasi, jadi cepat berbuah. Yang pendek juga ada, yang tinggi seperti ini juga ada. Bisa pilih sesuai selera, mau tanam di pot atau lahan lanu, lahan langsung bisa. Ini cocok untuk dataran rendah, dataran menengah dan dataran tinggi. Jadi genjah sekali ya. Untuk rasa buahnya manis lembut, dagingnya tebal, bijinya kecil sekali. Oke. Black Sapote Giant. Jadi nyaris tanpa biji ya, bijinya kecil, Black Sapote Giant. Nah, jadi bijinya ada sih, tapi kecil. Jadi dagingnya banyak. Oke, ini bibit yang ukuran gede, ukuran besar. Ada yang ukuran di bawahnya juga ada. Ini ukuran di bawahnya segini ya. Ini bisa kirim-kirim Jawa luar Jawa ya. Oke. Untuk tanam di pot sangat mudah sekali perawatannya. Untuk hamanya itu terbilang minim ya. Oke. Black Sapote Giant.